Tentunya tol dari tol di ibu kota Nusantara di sisi kota Balikpapan yang tentunya menghubungkan antara Karangdiwang ke kawasan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur ini sudah mulai resmi dibuka hari ini. Kemudian nantinya akan dilalui oleh kirab bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Jalan tol ini tentunya menjadi rute utama dari kirab bendera yang nantinya juga akan diarak menuju ke Istana Garuda. Dan berbicara terkait dengan akses tol di ibu kota Nusantara ini sebelumnya, ini juga sudah diuji coba oleh Presiden Joko Widodo menggunakan sepeda motor. Dan resmi mulai digunakan hari ini, 10 Agustus 2020. Dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepinggang, Kalimantan Timur, jika dibandingkan sebelumnya, sebelum menggunakan jalur tol begitu, biasanya rute untuk menuju ke ibu kota Nusantara ini biasanya ditempuh dengan durasi 2,5 jam, namun dengan jalan tol yang menghubungkan antara kota Balikpapan ke Karangdiwang, maksud kami kota Balikpapan antara Karangdiwang ke kawasan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara, ini rute menggunakan jalur tol akan sedikit lebih singkat, yakni durasinya sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam. Saat ini saudara yang Anda simak bendera duplikat sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi akan menuju ke pesawat milik TNI Angkatan Udara Boeing 737-400, tentunya dikawal oleh pasukan khusus Paspampres yang juga mendampingi dua rekan kita, yakni Purna Paskibraka tahun 2023 sekaligus Duta Pancasila, yang membawa adalah untuk membawa duplikat bendera pusaka sang merah putih, yakni Kacina Ozora, dan juga pembawa salinan naskah teks proklamasi, yakni Kela Azahra Purnama. Ini tentunya menjadi hal yang bersejarah di 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Baru kali ini upacara detik-detik proklamasi digelar di dua tempat, yakni di ibu kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini bendera duplikat sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi telah masuk ke dalam pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara untuk kemudian nanti akan diterbangkan oleh pilot, yakni Mayor Penerbang Krisna Hendra Wibawa yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Ada beberapa barisan dari Purna Paskibraka DKI Jakarta tahun 2023 yang tentunya menyambut, ada sekitar 22 orang yang berasal dari Purna Paskibraka DKI Jakarta dan juga 6 Paspampres yang tentunya mengiringi jalannya bendera duplikat sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi menuju ke dalam pesawat Boeing 737-400 milik TNI Angkatan Udara yang akan diterbangkan menuju ke Bandar Udara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman di Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Nantinya akan menuju ke Istana Garuda di ibu kota Nusantara, tepatnya di
Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Jarak tempuh yang ditempuh antara Bandara Internasional Sultan Haji Mahmud Sulaiman di Sepinggan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menuju ke Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, yakni berjarak sekitar kurang lebih 89 km. Sementara untuk waktu yang ditempuh menggunakan jalur tol yang saat ini sudah mulai hari ini, saudara, jalur tol IKN ini sudah dibuka tentunya untuk mendukung aksesibilitas dari pelaksanaan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Indonesia. Dan tol IKN di sisi kota Balikpapan yang tentunya menghubungkan antara Karanggiwang ke kawasan jembatan Pulau Balang di Penajam Pasir Utara ini sudah dibuka mulai hari ini. Sebelumnya jalan tol ini sudah diuji coba oleh Presiden Joko Widodo menggunakan sepeda motor, dan kemudian nantinya akses tol ini sebagai akses fungsional atau rute utama dari kirab bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang akan dibawa ke Ibu Kota Nusantara. Sementara itu kami informasikan terkait dengan para purna paskibraka nasional tahun 2023 yang nantinya akan bertugas dalam membawa duplikat bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi di Balikpapan sampai dengan di Ibu Kota Nusantara, yakni untuk membawa duplikat bendera Sang Merah Putih, yakni saudari Naila Aulita Al-Kubra Sanapoy, dan juga untuk membawa salinan teks proklamasi, yakni saudari Lili Wenda. Sebelum nantinya akan diserahkan kepada rekan-rekan paskibraka yang bertugas nantinya akan membawa duplikat Sang Merah Putih dan juga salinan naskah teks proklamasi ke teman-teman paskibraka IKN, Ananda Kacina Ozora dan juga Ananda Keila Azahra ini menyerahkan terlebih dahulu bendera duplikat Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi kepada ajudan wakil presiden, yang kemudian nantinya ajudan wakil presiden ini akan menyerahkan begitu bendera Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi kepada Kepala Sekretariat Presiden Kasatpres Heru Budi Hartono yang juga ikut dalam rombongan menuju ke Ibu Kota Nusantara bersama dengan dua Purna Paskibraka Nasional tahun 2023 sekaligus Duta Pancasila yang tadi telah membawa naskah teks proklamasi dan juga duplikat bendera pusaka Sang Merah Putih. Kencana 05, taxi and back track runway 06 via Eco Taxiway, this is clearance approval. Eco back track runway 06, go ahead clear to Kencana 05, clear to Sepinggan Balikpapan via Tango 9, the level 310, squawk number 2310.